kepada Coach Jackson terkait dengan persiapan tim Persib Pura menghadapi laga besok. Terima kasih, selamat sore pada rekan-rekan. Saya senang kita bisa berjumpa kembali. Persiapan kita mulai pada tanggal 17 pasca pertandingan kita dengan Madura. Kita tanggal 17 kita melakukan sebuah latihan dengan pemain yang sudah tampil full atau masuk babak kedua. Terus tanggal 18 kita berpulang ke Jakarta. Terus sore kita recovery seluruh tim. Terus kemarin kita punya latihan di Simpro. Terus hari ini kita official training. Semua berjalan dengan baik. Tidak ada kendala apapun. Semua yang kita rencanakan berjalan dengan sangat lancar. Dan kita besar besok memang kita ada dalam kondisi yang fresh dan fokus, dan kita bisa mendapat semua hasil yang baik. Bersyukur kalau kita bisa meraih kemenangan pertama di luar tanah besok. Ini Mas Jackson, tim. Kami akan berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Saya ingin kami sekali lagi berterima kasih. Punya kelebihan, kekurangan yang berbeda-beda. Approach yang kita melakukan terhadap pemain untuk pertandingan melawan Madura jelas sangat berbeda dengan Bayangkara. Bayangkara punya aspek-aspek yang berbeda dengan Madura United, sehingga jelas kita punya penilaian-penilaian yang tertentu ya. Kalau bicara strategi khusus, sebenarnya bukan sebuah strategi khusus, tapi sebuah persiapan yang berbeda. Karena itu kita harus siapkan pemain untuk lawan yang kita akan menghadapinya. Saya beruntung sudah pernah menghadapi Bayangkara sekali di sini, sehingga saya tahu persis bagaimana mereka di sebuah pertandingan resmi. Dan saya pikir pengalaman itu bisa menjadi bahan untuk saya mungkin memperbaiki beberapa tim kita, untuk kita bisa menetralisir maupun memanfaatkan kelemahan yang ada di kubu lawan. Dan saya berprinsip bahwa semua lawan bisa membahayakan kami kalau kita sudah menyikapi mereka dengan baik, bisa tim papan atas maupun tim papan bawah. Kita harus menyikapi semua lawan dengan yang sama, dan justru Persib Pura selama ini punya sejarah menghadapi tim seperti Bayangkara, Madura, disitulah wajah dan sejarah dan kelebihan Persib Pura itu muncul. Disitulah saya akan coba menekan anak-anak, dan kebetulan kita sudah punya sebuah hubungan yang lama ya, sehingga tidak akan sulit untuk kita bisa coba menerapkan apa yang kita inginkan.